Polres Metro Jakarta Timur menggelar konferensi pers penangkapan tersangka pencurian dan pemberatan bertempat di Mapolres Metro Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Penangkapan kali ini dilakukan oleh Reskrim Polsek Ciracas dengan Polres Metro Jakarta Timur yang berhasil menangkap tersangka pencurian spesialis pencurian rumah kosong. Di mana dalam kurun waktu bulan Januari hingga Agustus, mereka sudah melakukan 11 kali pencurian di sekitar wilayah Ciracas dan Keramat Jati, Jakarta Timur. Modus tersangka berkeliling menggunakan motor dan melihat rumah yang digembok dari luar. Setelah mereka meyakini bahwa rumah tersebut kosong, mereka langsung merusak gembok lalu masuk ke rumah dan mengambil barang yang ada di rumah, seperti barang elektronik dan juga kendaraan yang ditinggal oleh pemilik rumah. Reskrim gabungan Polsek Ciracas dan Polres Metro Jakarta Timur, kita berhasil menangkap kelompok pencurian spesialis rumah kosong, di mana dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, mereka sudah melakukan 11 kali pencurian rumah kosong di sekitar daerah Ciracas dan Keramat Jati. Berdasarkan penyidikan dari TKP, penyidik berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang yang sudah ditangkap, yaitu JR dan RS, satu lagi berinisial AS sampai saat ini masih DPO. Dari Jakarta, Iwan Saputra, Tribrata TV, Salam Tribrata.